namanya Dewi kalau nggak diundang. Oh gitu. Ya iyalah, gue menghargai, menghargai. Orang kalau nggak diundang datang itu hukumnya dalam Islam tuh haram. Haram, benar. Sama kalau udah diundang nggak datang haram juga. Makanya gue nggak enak kadang-kadang gue aduh ntar apa kata dunia nih gitu gue diundang lagi tapi gue datang sana nggak pernah sendiri. Tapi thank you banget. Gue memang sama Dewi itu memang pure kakak adik. Dan lu kalau mau tahu kenapa sih kan suaminya menggugat. Lu kalau pengen tahu suaminya menggugat karena apa biar jelas lu tanya sama suaminya kan ada IG-nya. Ada ya. Dek bisa nge-DM tanya gara-gara Ipul apa bukan? Terus nanyanya ke sini ke lu nanyanya nuduh main nuduh gua aja. Wah, bro. Kacau. Jangan kacau. Dong. Nanti kalian bisa aku tuntut gimana? Terlalu cerdas ya. Enggak enak masuk penjara, bro. Itu ya, kalau udah ya, ada pasal nah ada pencemaran nama baik ada. Begitulah statement Saiful Jamil. Karena Saiful Jamil murka setelah netizen menuding jika perceraian Dewi Persik dengan Angga Wijaya adalah karena dirinya. Tak ingin terus-terusan jadi bahan tudingan, Saiful Jamil akhirnya mengklarifikasi. Belakangan ini, dunia hiburan tanah air memang tengah dikejutkan dengan kabar perceraian Dewi Persik dan Angga Wijaya. Terkait kabar tersebut, nama Saiful Jamil juga merupakan mantan suami DP itu terseret. Pada awalnya, video lawas Saiful Jamil dan Dewi Persik ikut disoroti kembali. Dalam video yang beredar, banyak yang menganggap Dewi Persik dan Saiful Jamil terlalu romantis di depan Angga. Hingga akhirnya tertuduhlah Saiful Jamil sebagai penyebab rumah tangga DP dan Angga kandas. Mengetahui tudingan tersebut, tentu saja Saiful Jamil tak diam saja dan langsung membantah tegas. Terkait video yang viral itu, Saiful menyebut jika hal itu dibuat dengan profesional sebagai seorang artis dan aktor. Rupanya, Saiful Jamil juga mendapatkan protes dengan diminta untuk menjaga jarak dengan Dewi Persik. Sontak saja Saiful Jamil memberikan jawaban menohok. Terus aku disuruh jaga jarak, mau jarak berapa meter, berapa puluh meter, mau jarak dekat juga. Kalau memang gak ada hubungan, ya gak ada hubungan saja. Justru yang biasa jaraknya berpuluh-puluh meter, berkilo-kilometer, kalau memang ada hubungannya, ya ada aja gitu loh. Terang Saiful Jamil. Jadi buat teman-teman yang nge-DM aku dengan menuduh macam-macam, tanya sama Angganya aja mendingan. Angga kenapa nyerein Dewi? Kan beres. Jangan menuduh orang-orang yang gak salah. Oke, itu aja. Jadi fitnah gak boleh begitu ya. Saya mah siapa aja mau berteman, tandasnya. Aku manusia, bukan batu. Aku punya rasa kecewa. Sudah ku beri hatiku, sudah ku berikan cinta.